pagi ini saya mau membersihkan mesin cuci karena pas saya cek kok mesin cucinya airnya nggak nyala kenceng gitu, terus putarannya juga nggak segesit kayak dulu gitu. Teman-teman mengalami juga di rumah? Nah, hari ini saya mau membersihkan mesin cuci. Kita mau membersihkan dari awal, dari saluran masuknya, terus dalam mesinnya, lalu keluarnya. Oke, kita simak yuk cara membersihkan mesin cuci. Tahap awal di dalam membersihkan mesin cuci adalah di bagian inputnya terlebih dahulu, dari selang dari sini masuk ke sini. Saya coba tunjukkan di sini kita cek dulu, kita coba buka. Pertama matikan dulu ya, jangan lupa matikan kerannya dulu. Nah, kita buka. Nah, di sini kita bisa pakai tangan saja, ada biru-biru di sini, kita ambil, kalau enggak pakai tang. Nah, kita lihat nih, pertama nih udah kelihatan. Nah, ini kita bersihkan ya dengan selang atau air. Ini kan kotor banget ya. Ini adalah penyaring untuk air masuk ke sini ya. Kita bersihkan. Kita bersihkan pakai sikat atau yang lain. Oke. Sesudah dibersihkan bisa pasang kembali. Nah, ini masangnya ini pun juga mudah ya, tinggal ini yang centil-centil atas ini pegang, lalu masukkan ke sini, ditekan saja, tidak perlu di pencet-pencet, ditekan saja, udah tekan, baru masukkan ini. Ini ininya tetap ininya yang diputar. Diputar seperti ini. Oke, bersihin aluran masuk, saluran masuk kelar ya. Kita ke yang lain. Oke. Di bagian dalam ada dua bagian yang akan kita bersihkan. Yang pertama adalah tabung, dalam tabungnya ini yang dibawa. Yang kedua adalah ini, filternya. Kita coba buka dulu, caranya membuka. Ini diturunkan dikit. Nah, kelihatan ya di sini. Waduh, kotor banget. Parah kotornya. Sangat kotor. Kotor sekali ini. Kita bersihkan. Kotor sekali. Kotor sekali ini. Wadaw. Kayaknya punya saya udah hilang nih. Dulu ada lapisannya tapi udah hilang. Ini harusnya diganti mungkin. Kita bersihkan aja, kita taruh dulu, nanti kita bersihkan di bagian dalam. Nah, ini juga jangan lupa nih, ini juga dibersihkan nih, nanti kotor sekali. Nah, di bagian dalam kita mau membersihkan tabungnya. Caranya kita pakai obeng ya, obeng yang ini, kita congkel saja.
Ini surat-suratnya ini. Kita coba aja surat-surat ini. Lihat ya. Terus itu ada kunci di situ. Kunci 10. Gak pakai kayak gini ya, kunci 10. Oke, kita buka aja. Udah sekali teman-teman, memutarnya berlawanan dengan jarum jam. Kasih Mbak. Ini apa, bersihin mesin cucinya. Kotor gitu. Nah, putar sampai lepas. Sorry kalau ketutupan tangan, tapi teman-teman bisa lakukan itu. Hah? Nih, kayak ini. Bautnya aja kotor ya. Nah, untuk membersihkan ininya, membuka ininya, perhatikan baik-baik, kita gunakan dua ini. Nah, bisa skrup, bisa pakai ini. Yang penting teman-teman perhatikan esensinya. Kita masukkan dulu buat membantu nih, buat membantu menggoyang, buat membantu menarik, karena susah sekali ditarik. Nah, lihat sini, sama satu sisi lagi. Dua sisi ya, di sini dan di sisi satunya. Terus ininya gimana, kucelak-kucelak, goyang-goyang. Memang masing-masing beda ya, kalau belum pernah ini kelihatan kotor sekali. Ini tempat saya agak bersih karena pernah dicuci. Nah, tapi yang perlu dilihat adalah bagian-bagian sini nih, suka geranjer tuh. Nah, ada rambut-rambutnya. Nih, kita bersihkan aja pakai selang. Itu kan aja sederhana. Ini yang kotor yang sini nih.
tapi bisa menggunakan cairan pembersih ya teman-teman. Nanti direndam dulu biar apa cairan pembersihnya bekerja. Oke, baterainya habis, sorry, lanjut lagi ya. Oke, setelah kita tadi membersihkan di bagian dalamnya, kita coba keluarkan airnya. Cara mengeluarkan airnya, kita coba nyalakan mesinnya, nyalakan, lalu kita spin saja, start. Airnya nyala. Kita cek goyangannya, sudah stabil belum, ada masalah apa di dalamnya. Oke, sepertinya cukup aman. Oke, setelah dibersihkan kita pasang alat-alat yang tadi yang sudah dibersihkan. Yang ini gampang, tinggal dikerutin. Yang ini tinggal umur 10 nih, umur 10. Oke, ngencenginnya searah jarum jam. Selanjutnya kita bersihkan outputnya, kita cek aja ada yang tersumbat enggak. Yang kayaknya enggak ada ya, kita cek juga sini aman. Kalau aman kita pasang kembali. Yang belakang yang berdebu ya, yang terawat ya kita bersihkan juga nih. Bagian bawah ini cok masuk tikus di jam. Aman. Oke mbak, turunkan. Iya, terima kasih. Belum sih. Oke, semua part dari input isi dan juga outputnya kita sudah bersihkan ya, bahkan sampai kolomnya ini yang
biasanya dijadikan untuk rumah tikus sih, dan juga serangga-serangga itu juga kita sudah cek, jadi kita bisa pasang kembali ya, pasang kembali di tempatnya, bersihkan tempatnya, apalagi kalau teman-teman menaruhnya di luar ruangan atau di luar rumah seperti saya ini, wajib dibersihkan ya, angkat. Oke, ini sudah. Oke, kita tes untuk mencuci. Airnya nyala cukup bagus ya. Sorry kalau ada penampakan. Oke, muternya udah nggak kayak kemarin nih. Suaranya krotok-krotok, sekarang udah zz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 
cuci ya, tadinya nggak menyala airnya nggak keluar, terus tadinya juga putarannya nggak terlalu bagus, sekarang udah lumayan oke ya. Kita udah membersihkan dari inputnya, dari isinya, dan juga dari outputnya, kita bahkan bawahnya juga kita sudah bersihkan. Simak video-video lain yang berhubungan dengan kreativitas kamu di rumah di video-video lainnya. Oke, bye bye.